ramalin dong Rangga Azhov dan Haiko. Kenapa saya berhenti meramal mereka berdua? Karena saya melihat tidak ada perubahan dengan yang kemarin. Mereka berdua ini masih tetap bersama. Dan alangnya adalah yang membuat mereka akan segera move on dari kejombloan ini adalah jika mereka sudah berhasil melewati satu judul lagi dengan mereka menjadi pemeran utama. Betul sih. Dan kali ini saya akan tunjukkan satu hal yang harus mereka lewati jika mereka ingin bersama-sama untuk selama-lamanya. Apa yang saya lihat bahwa mereka sebenarnya memiliki hubungan spesial dan mereka memang menyembunyikan itu, maka oke, ini saya akan bacakan sekali lagi. Pastikan kalian mendengarkan dengan seksama karena ini adalah satu hal yang akan sangat penting yang sudah lama saya tidak bacakan. Apakah mereka masih cocok dan apakah mereka ini akan terus bersama? Saya katakan mereka berdua masih cocok. Mereka berdua dan kalian tidak perlu ragukan lagi. Mereka akan masih tetap bersama, saling ada satu acara yang mereka datang bersama dan orang tuanya pun juga akrab terhadap satu dan yang lainnya. Dan itu yang membuat mereka ini terus bersama walaupun mereka sekarang tidak dalam satu pekerjaan yang sama. Ini saya lihat akan terjadi dalam waktu kedepannya. Ini lumayan lama. Gak usah khawatir karena apa? Saya katakan bahwa mereka berdua sangat mungkin memiliki hubungan spesial yang tidak diungkap layak ramah. Tapi kalau mereka ini menikah, maka kontraknya akan dilanggar. Saya pikir mereka ini masih memiliki kontrak beberapa puluh atau ratus episode lagi. Sehingga mustahil kalau mereka akan menikah dalam waktu dekat. Mengapa mereka tidak menikah dengan cepat adalah karena mereka ini diguyur oleh finansial. Ya artinya mereka ini masih terikat dengan kontraknya. Karena kedua orang tuanya ini sepertinya mulai melakukan manuver untuk berpikir menjodohkan mereka berdua dengan dan mereka ini harus menyelesaikan ini di kemudian hari ini dengan beragama Islam dan Haiko ini beragama Nasrani. Mungkin saja apakah mereka akan bisa bersama tanpa pindah agama? Saya katakan ya bisa walaupun tidak mudah. Mereka akan bisa bersama. Betul sekali. Kalau tadi saya katakan bahwa mereka diterikat kontrak, maka saya katakan bahwa mereka harus melalui kontrak itu hingga selesai baru mereka memiliki kemungkinan untuk bisa bersama selama-lamanya.